Assalamualaikum pemirsa Bandung TV. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Saya Tobias akan reses di Kampung Cijuhung, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat. Kampung Cijuhung ini kampung yang cukup terisolir karena akses untuk menuju ke sana sangat-sangat terjal. Jadi hanya bisa dilalui oleh jalur darat dan satu lagi menyeberang lewat melalui rakit. Nah, kalau dengan jalur darat ini tidak bisa dengan kendaraan yang biasa, makanya hari ini saya menggunakan motor trail dan logistik menggunakan mobil Land Rover. Jadi mudah-mudahan perjalanan aman, selamat sampai di tujuan. Kita tengok Kampung Cijuhung seperti apa dan kita serap aspirasi mereka. Yuk, mari. Alhamdulillah sudah sampai. Tadi dari rumah jam 9 pagi sampai sini jam 1 siang. Dari jalan raya masuk ke kebun karetnya 2 jam. Walaupun capek, banyak insiden, tapi alhamdulillah sudah sampai, terobati, bertemu dengan masyarakat. Sekarang kita reses. Tapi resesnya tidak dengan baju bersih, tapi dengan baju yang sangat kotor dan sepatu kotor, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah sampai. Mudah-mudahan aspirasinya terserap. Yuk, kita lanjut. Bapak Ibu, terkait permasalahan jalan, memang waktu pertama saya ke sini sebelum pemilu, saya juga masih ingat ya, jalannya dah masih kene saminya. Tapi ternyata permasalahan jalan di sini teh cukup rumit. Kenapa rumit? Karena ternyata ini teh jalan milik perkebunan. Jadi jalan itu ada statusnya jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Pami jalan nasional itu dibiayainya oleh APBN, bisa dari pusat. Jalan provinsi dari APBD provinsi, jalan kabupaten oleh APBD kabupaten, jalan desa bisa dari dana desa, bisa juga dari provinsi, bisa hibah ke desa. Apa bantuan keuangan ke desa. Nah, permasalahannya di sini teh bukan jalan keempat-empatnya. Ternyata jalan milik perkebunan. Gimana atuh solusinya? Solusinya adalah dari pemerintahan desa harus berbicara dengan pihak perkebunan. Ini teh mau gimana jalan teh? Bisa nggak dibenerin? Kalau nggak bisa, memang berharap bantuan dari pemerintah, harus dihibahkan dulu Pak. Status jalan nanti harus dihibahkan dulu oleh perkebunan, dihibahkan menjadi milik desa atau dihibahkan menjadi milik kabupaten, baru itu bisa pemerintah bisa bantu. Nah, saat ini jadi masih harus komunikasi seperti apa dengan perkebunan. Nah, seperti itu. Nah, terkait sekolah itu untuk SD SMP itu kewenangannya kabupaten kota. Nah, bisa kalau di sini membutuhkan bangunan bisa minta bantuan ke provinsi, bisa, tapi yang mengajukan harus dinas. Jadi nggak bisa warga mengajukan. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat nanti mengajukan bantuan keuangan ke provinsi. Nanti insya Allah saya kawal, bisa nanti provinsi memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Tapi pengajuannya harus lewat dinas, biasanya setahun sebelum.
Jadi misalnya mau direalisasi tahun 2023 harus sudah mengajukan 2022. Nah, untuk 2022 harus dari tahun sekarang. Jadi proposal teh tetiasa misalnya ayeuna ngajengkeun bulan depan langsung cair, tidak bisa. Jadi 1 tahun karena penyusunan APBD itu 1 tahun. Nah, terkait Luti Lahu, insya Allah karena dari Pemprov memang banyak bantuan Luti Lahu, Pak. Cuman memang ada mekanisme dan persyaratannya, nanti ada validasinya dan segala macam. Nanti bisa ditindaklanjuti oleh Korwe, mungkin bisa ngobrol lagi untuk tahun depan apabila di sini di Cijuhung ini ada beberapa Luti Lahu yang memang benar-benar layak untuk dibantu. Mungkin itu ya, cukup. Hatur nuhun. Terima kasih karena ini mengingat waktu dan protokol COVID juga harus dijaga. Katanya mah nggak boleh terlalu lama-lama berada di ruangan dalam jumlah orang yang banyak. Jadi kita sudahi saja. Jadi ibu-ibu bisa kembali beraktivitas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tobias Ginanjar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya sedang berada di Kampung Cijuhung, RW 11, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat. Nah, saya baru saja menyelesaikan kegiatan reses. Di kegiatan reses tersebut banyak sekali aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Nah, kali ini saya sudah bersama beberapa perwakilan masyarakat. Yang sebelah kanan saya ini dengan Kang Asep. Kang, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Yang di sampingnya lagi ada Pak Supratman. Beliau adalah ketua RW di RW 11. Yang sebelah kanannya lagi perwakilan masyarakat, Kang Uden. Sararehat sadayana? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kang, tadi kan sudah banyak disampaikan ya permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, boleh disampaikan lagi nggak supaya pemirsa Bandung TV tahu kira-kira di kampung ini tuh permasalahannya seperti apa? Mungkin dari masing-masing lah, dari Kang Asep dulu. Mangga. Nanti giliran. Ya, mungkin saya perwakilan dari masyarakat. Saya menyampaikan bahwa tadi bahwa keluhan-keluhan masyarakat yang ada khusus yang di RW 11, yang pertama Pak yaitu jalan kan tadi Bapak juga tahu jalannya gimana, itu banyak air apa gimana lah gitu ya, kalau hujan tidak bisa jalan kendaraan roda 2 juga Pak ya. Saya sebagai perwakilan masyarakat, saya meminta ya kalau bisa gitu, jalan yang utama, jalan harus diperbaiki gitu. Dan yang kedua itu ya, di sini kan ada sekolah apa ya, ada sekolah di situ ada SD, SMP, justru itu SMP belum ada bangunan Pak, gitu, belum ada bangunan SMP-nya. Jadi kalau bisa ya gimana caranya gitu, Bapak, saya perwakilan dari khususnya dari RW 11 gitu. Yang selanjutnya Pak dari Luti Lahu Pak, ini Luti Lahu soal rumah Pak ya, hampir kebanyakan hampir 80% sampai 90% ya Pak RW ya, di lingkungan di RW 11 ini Pak. Saya berharap untuk Pak Dewan, Pak Tobi, berharap untuk tahun yang akan datang apa kalau bisa tahun sekarang ya Pak, mana aja lah dulu gitu, yang penting masyarakat khusus RW 11 menikmati Pak itu. Terima kasih Pak RW. Bisa diceritain nggak ini teh sejarah jalan ini seperti apa? Kan saya teh tadi sudah melalui ya, memang tidak bisa dilalui oleh mobil biasa, memang harus mobil-mobil berjenis tertentu off-road lah ibaratnya. Atau enggak truk besar mungkin ya baru bisa lewat. Kalau mobil jenis biasa dan motor-motor yang biasa itu sangat sulit lah, sangat terjal. Padahal di sini memang ada masyarakat yang tentunya mereka perlu kegiatan ekonomi keluar atau kegiatan pendidikan keluar. Nah, ini seperti apa sih sejarah jalan di sini tuh seperti apa, Pak RW?
Alhamdulillah. Sim Abdi tiasa cumariwa sareng Bapak perwakilan rakyat. Dina danget ieu sim kuring atas nami RW 11 ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana Bapak sinareng rarencangan anu mudah-mudahan ku ayana kunjungan ieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasihan pituduh kanggo dinyelesaikeun anu aya kendala anu aya di RW 11 terutami nyaeta akses jalan. Pernah Pak kapungkur nuju jaman Bayabang nuju dipegang ku Bayabang. Kantos ngajengkeun di khusus di warga masyarakat di Bapak Kepala Desa dan akses jalan hoyong diperbaiki nanging sampai sekarang 2021 teu acan aya perenovasian atanapi perobihan bahkan dugi ka ayeuna katinggal ku Bapak kalakonan ku Bapak neme sakitu geuning jiga tanah sawah upami saurang di anu seueur sawah nama nyepanya nya punten Bapak sok sanaos kitu nya jalan sanes meureun sanes teh diperjuangkeun ku aparatun pemerintah desa nanging kumargi tanahna sanes tanah hibah atanapi tanah milik perkebunan kumargi rada sesah ayeuna kadongkapan Bapak khususna sim kuring RW 11 ngawakilan warga masyarakat nyuhunkeun miharep ka Bapak supaya tiasa merjuangkeun dina perkawis jalan anu kaduana nyata di perkawis anu tadi tea sakola kumargi sim kuring hoyong ningal warga masyarakat teh palalinter Pak kumargi saupami ayeuna jalmi teh warga teu aya nu teu sakola ku pemerintah kos di ajeng-ajengkeun bahkan dugi ka payun upami jalan sae insyaallah meureun anu sakola ge seueur Bapak kumargi di dieu sim kuring warga sim kuring seueurna hampir 502 jiwa Bapak jumlah kakak hampir 145 ku ayeuna sakitu sim kuring ngaharep karena bantuan Bapak ku ayana di dieu hoyong diayakeun gedung sekolah SMP atanapi SMA kumargi sesahnya eta perkawis jalanannya anu katiluna nyaeta sim kuring nyaeta ka Bapak nyuhunkeun dibantas dina perkawis mati lahu atanapi rehab bumi anu jompo anu tos teu layak huni kumargi abdi sok hawatos upami di dieu seueur pisan bencana angin beliung teh apanya ting beliung ya rada power atanapi keueung upami tos dongkap nu kitu boh bilih aya warga anu bumina ieu nanging sim kuring mudah-mudahan nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala sing ditebihkeun tina pakewuh ku angin atanapi ayeuna sapertos COVID-19 moga-moga masing tereh teu aya ti Indonesia khususna umumna mah di alam dunia ieu sakitu Bapak di sim kuring salaku RW 11 mengharap banyak ka Bapak sing tiasa merjuangkeun sok sanaos ieu perkawis ieu teh rumit da tanahna sanes anu desa atanapi anu kabupaten sakitu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Kang Uden mungkin bisa diceritakan di sini kan penduduknya tadi disampaikan Pak RW ada 500 jiwa lebih ya. Di sini tuh aktivitas sehari-harinya tuh apa sih? Terus mata pencahariannya seperti apa? Terus apa rutinitas mereka tuh apakah selalu bepergian keluar atau seperti apa gitu? Boleh diceritakan? Masyarakat di sini rutinitas sehari-hari itu jadi petani, nelayan gitu Pak.
Jadi tadi yang disampaikan sama Pak Asep sama Pak RW mungkin mengharapkan dari Bapak itu dari akses jalan itu. Iya. Jadi kalau pergi ke pasar gitu kan, anak sekolah gitu kan, sekolah kan sekarang sekolah cuman ada SD SMP kan di sini, kena SMA kan, nah itu. Jadi rutinitasnya cuman itu aja di sini kan, nelayan, petani, dengan yang pekerja dari yang ke perkebunan gitu kan. Ya. Tapi kalau bertani nelayan itu hasilnya, hasil produknya itu harus dibawa di, ada yang pembeli datang ke sini atau dibawa keluar? Ada pembeli. Ada yang pembeli datang ke sini. Pembeli datang ke sini. Ada. Tapi untuk membeli kebutuhan sehari-hari masyarakat tentu harus keluar. Harus keluar ya. Itu ya. Ya itu seperti sembako kayak gitu. Iya. Ya. Jadi memang ini persoalannya cukup rumit ya pemirsa. Jadi di sini itu memang bisa dikatakan terisolir lah. Jadi aksesnya hanya bisa dilalui melalui jalan yang sangat terjal tadi atau lewat Cirata ya. Iya. Cuman kalau lewat Cirata itu juga berbahaya karena sekarang itu banyak eceng gondok. Jadi pernah beberapa kali kejadian perahu terbalik ya Pak ya. Bahkan sampai ada menimbulkan korban jiwa. Jadi memang akses satu-satunya ya lewat jalan tadi. Nah sementara itu akses itu adalah milik perkebunan. Makanya ini selalu menjadi apa ya permasalahan karena pemerintah desa ingin menganggarkan dari dana desa tidak bisa karena itu milik perkebunan. Kabupaten pun begitu, provinsi pun begitu. Jadi sehingga apabila pemerintah ingin masuk lewat dana pemerintah, memang dari pihak perkebunan memang harus menghibahkan dulu ya, menghibahkan tanahnya ke pemerintah agar bisa dianggarkan. Cuman permasalahannya sudah beberapa kali ada pembicaraan, cuman sampai saat ini belum ada titik temu ya Pak ya, karena dari perusahaan belum bisa menghibahkan seperti itu, sehingga mengakibatkan masyarakat jadi sulit untuk bepergian keluar. Sehingga di sini ada cita-cita ingin memiliki pendidikan yang tinggi sampai SMA gitu. Cuman di sini ya itu keterbatasannya, di sini hanya ada SD, SMP pun belum ada bangunannya ya Pak ya. Jadi masih numpang ke SD. Mereka tuh berharap di sini tuh komplit lah, ada SD, SMP, SMA atau SMK mungkin, sehingga masyarakat di sini tidak perlu keluar jauh-jauh, bisa di sini untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Barangkali apalagi ya, ya tadi roti lahu tadi memang banyak ya yang masih tidak layak itu banyak. Ya kalau dibilang banyak enggak, tapi kan hampir ada 30%. 30%-an masih butuh itu, dibantu ya. Ya perlu dibantu. Harus dibantu itu. Untuk sanitasi sendiri seperti apa? Di rumah-rumahnya apakah sudah baik atau memang ada WC yang di luar khusus untuk rame-rame gitu atau seperti apa? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oh, akses listrik juga ini ya? Kalau listrik udah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk, hampir semuanya udah kalau listrik. Listrik sudah masuk ya? Masuk. Tahun berapa itu masuk? Sekitar tahun 2016 Pak. Oh, 2016. Yes. Tahu saya soalnya saya pernah sempat kesini dulu, memang dulu belum ada ini ya. Iya. Belum ada akses listrik. Alhamdulillah sekarang udah ada, tapi baru 2016. Artinya di sini baru menikmati listrik 5 tahun ya. Iya. Baru menikmati listrik 5 tahun. Lalu ada lagi kendala-kendalanya mungkin di luar 3 itu. Kalau di sini ada yang berdagang pakai rakit atau apa? Ada, kalau pakai perahu ada. Pakai perahu, iya. Berdagang apa biasanya? Berdagang seperti kopi. Kopi, kopi, oh, rokok, okay. Makanan lah. Tapi kan kadang-kadang kalau banyak eceng, udah nggak bisa jualan. Oh mereka dari sini berangkat ke sana, iya. Banyak yang pemancing ya, iya, biasanya pemancing, ya? Iya, pemancing sama ke jaring apung itu. Iya, iya. Jadi memang dekat sini memang ada destinasi mancing ya, banyak ya, orang mancing di Waduk Cirata. Jadi masyarakat di sini banyak yang berjualan kopi, makanan, ya. Karena mereka cuman permasalahannya kadang-kadang
kalau eceng gondoknya lagi banyak, mereka tidak bisa berangkat. Ya, tidak bisa. Sehingga ya tidak punya penghasilan. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita bersama juga. Mudah-mudahan ada solusi terkait permasalahan status tanah ini. Karena mungkin memang sudah bertahun-tahun ya tidak ada kejelasan. Dan sudah viral juga sebenarnya di mana-mana, di koran sudah masuk di mana, cuman memang belum ada tindak lanjut karena itu tadi status tanahnya masih tanah milik ya. Milik perkebunan begitu. Mungkin itu Bapak-bapak, terima kasih banyak. Minta doanya, doakan saya sehat, doakan saya memiliki kekuatan bisa membawa aspirasi Bapak-bapak semua. Mewakili masyarakat di sini agar bisa memperjuangkan minimal ikut menyuarakan walaupun memang permasalahannya cukup rumit, tapi mudah-mudahan Allah membantu bisa dicarikan solusi juga. Dan saya juga mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini diberikan kekuatan, kesehatan, tetap bisa menjalani aktivitas, tetap semangat. Dan mudah-mudahan, saat ini kan masih pandemi, mudah-mudahan tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan permasalahan yang ada di sini bisa menemui apa, ditemukan solusinya. Ini itu, terima kasih Bapak-Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya izin pamit jalan lagi, karena perjalanan masih panjang. Tadi juga sempat beberapa kali slip. Ini juga sampai bobolokot, hapunten, datang-datang nggak sopan nih banyak tanah begini. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih pemirsa Bandung TV. Kita berjumpa lagi di session-session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah hari ini saya baru menyelesaikan kegiatan reses saya di titik yang pertama. Hari ini saya berkunjung ke Kampung Cijuhung, tepatnya di RW 11 Desa Margaluyu, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Nah, banyak sekali tadi aspirasi yang disampaikan. Kebetulan memang kampung ini adalah kampung yang terisolir karena akses untuk menuju sini sangat-sangat terjal sekali, tidak bisa dilalui oleh mobil biasa, harus tadi juga menggunakan mobil yang Land Rover four-wheel drive. Motor pun nggak bisa motor yang biasa, harus yang memang sudah dimodifikasi. Banyak sekali yang disampaikan, terutama mengenai akses jalan karena di sini terisolir. Aksesnya hanya bisa lewat darat yang tadi yang sangat terjal sekali dan lewat waduk Cirata. Cuman kalau lewat Cirata itu kalau sedang banyak eceng gondok tidak bisa dilalui oleh rakit. Pernah kejadian ada yang sampai korban jiwa karena perahunya terbalik karena banyak eceng gondok. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua karena di sini ada 500 jiwa lebih yang tinggal di sini. Mereka tadi menyampaikan harapannya, mereka ingin mempunyai pendidikan yang tinggi, sedangkan di sini hanya ada satu SD, hanya ada SD saja. SMP ada tapi tidak ada bangunannya sehingga masih menumpang ke SD. Dan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus menempuh perjalanan hampir 1,5 jam lebih, itu pun kalau cuacanya bagus. Kalau cuacanya lagi jelek, jalanan becek bisa lebih dari itu, bisa 2 jam lebih. Yang kan mereka ingin sekolah harus menempuh jalan sejauh itu. Sehingga mereka berharap pemerintah bisa mendirikan SMA di sini atau mendirikan bangunan untuk SMP di sini. Nah, terkait permasalahan jalan tadi sudah disampaikan, agak sedikit rumit karena jalan itu aksesnya milik perkebunan. Sehingga pemerintah ketika ingin menganggarkan itu menemui jalan buntu karena tidak bisa menganggarkan. Desa pernah ingin menganggarkan dari dana desa, cuman karena jalannya milik perkebunan sehingga tidak ada titik temu. Perkebunan sendiri tidak mau menghibahkan tanahnya menjadi milik desa. Pun demikian kabupaten, provinsi, karena untuk bisa dianggarkan dari pemerintah itu jalan tersebut harus dihibahkan dulu dari perkebunan ke pemerintah. Mungkin seperti itu.
Jadi tadi masyarakat di menyampaikan mudah-mudahan ada solusi ke depannya walaupun ini cukup rumit. Karena mereka punya cita-cita banyak ingin yang mempunyai pendidikan tinggi, ingin melanjutkan pendidikan tinggi, dan mereka juga banyak aktivitas ekonominya yang harus keluar dari tempat ini, sehingga otomatis mau nggak mau mereka harus melalui akses tersebut. Begitu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, masih banyak lagi, teman, ini satu hal yang utama. Mudah-mudahan ke depan Pemprov Jawa Barat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa bisa bersinergi, bisa bahu-membahu untuk memikirkan permasalahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.